Dr. Rudi Haryanto, Rektor Universitas Profesor Dr. Mustofa, selaku pimpinan ziarah, tiba di tempat upacara. Peserta disiapkan. Siap, berat. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan ziarah. Kepada arwah pahlawan, hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan ziarah. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah. Pada arwah-arwah hormat gerak. Acara ziarah rombongan selesai. Pimpinan ziarah meninggalkan tempat acara. Dilanjutkan dengan tabur bunga. Yang lain juga tabur. Diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang berada di sini mahasiswa, mudah-mudahan kita berdoa juga, mudah-mudahan menjadi Bapak Profesor Dr. Mustofa di masa yang akan datang, yang mudah-mudahan bisa mencerdaskan rakyat lebih banyak lagi sehingga lebih bermanfaat bagi Nusa dan bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ij'al qabrahu qurratan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qurratan min amin nirawan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina badahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Pak Radetan, Pak Yoga, dan juga Pak Panitia yang sudah mengeluarkan, Pak Sahdul tadi, Pak Nasara, para karyawan, dosen, juga adik-adik mahasiswa, mahasiswi baru yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama saya atas nama Ketua Pembina mengucapkan terima kasih sedikit-sedikitnya kehadiran Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang sudah berkenan hadir pada kunjungan kita mengunjungi makam dari almarhum Profesor Dr. Mustofa, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Beliau dikenal sebagai, selain Bapak Pendidikan, adalah pejuang utama peristiwa di Surabaya, yaitu 10 November 1945. Pesan beliau kepada anak didiknya dan juga kepada para bangsa dan negara Republik Indonesia agar meneruskan cita-cita beliau sebagai pejuang dan juga turut mencerdaskan hidup Indonesia. Beliau mendirikan Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustofa. Tak terasa 30 tahun semenjak wafatnya Profesor Dr. Mustofa, hasilnya masih dinikmati oleh saat ini kita semua. Mudah-mudahan perjuangan beliau untuk kesehatan masyarakat dan juga di bidang pendidikan
tetap eksis. Agar amal beliau, amal beliau di akhirat sana tetap berjalan seperti yang sekarang ini. Beliau juga berpesan kepada adik-adik mahasiswa agar terus meningkatkan kerjasamanya dalam bidang pendidikan agar tercapai cita-citanya adik-adik mahasiswa, dan juga kita semua agar selalu tetap semangat dalam mencerdaskan kehidupan saya sebagai pendidik yang baik. Mudah-mudahan amal dan ibadah Profesor Dr. Mustofa almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, saya kira sambutannya itu sangat menutup karena memang kita rasakan bahwa apa yang diwariskan beliau sebagai pejuang kemerdekaan dan pengisi kemerdekaan itu patut kita teladani. Saya kira hari ini kita buktikan juga di tengah hujan kita tetap semangat untuk melakukan acara yang sudah kita rancang sebulan yang lalu. Dan saya kira ini salah satu cukilan bahwa kita ingin meneruskan semangat beliau di dalam memajukan mengisi kemerdekaan kita. Salah satu yang juga ingin kita teruskan adalah semangat untuk membangun wawasan kebangsaan kita. Kita adalah NKRI, kita adalah Pancasila sejati, kita mendukung gagasan Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira toleransi keberagaman kita telah kita paparkan sesuai dengan apa yang kita cantumkan di dalam nama kampus kita, Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang susah payah, termasuk hujan-hujan masih terus semangat, juga kepada Pak Nazara, komandan, siap. Yang saya sekarang belajar dan menjadi pimpin upacara. Kalau tanpa beliau saya belum bisa mimpin. Terima kasih sekali lagi, dan saya ingin menyampaikan hormat kepada keluarga. Terima kasih.